Nah, kalau saus sudah basah begini, paling cocok untuk menangkap belut. Sambil menunggu Rafael dan Manda cari keong untuk umpan, aku dan Aga mau gali lubangnya dulu. Lubang perangkap kita buat di pojokan sawah yang ada airnya. Tidak usah terlalu dalam ya, kurang lebih 30 hingga 40 cm. Nah, supaya air tidak masuk ke dalam lubang, kita harus membuat bendungan di atasnya. Semoga Rafael dan Manda dapat banyak keong sawah ya. Kalau sudah, tinggal masukkan umpan ke dalam lubang. Biasanya setelah seharian, baru ketahuan berhasil apa tidak. Tapi tenang, kemarin kami sudah buat perangkap yang sama di depan sana. Kita tengok yuk. Asik, perangkap kita berhasil. Banyak belut yang masuk. Sebenarnya, cara kerja perangkap ini mudah sekali. Belut akan mencari sumber bau amis dari umpan keong kita tadi. Belut akan masuk ke dalam lubang melalui ruas-ruas bambu ini. Karena permukaan sawah lebih tinggi dari lubang, maka dijamin si belut tidak bisa kabur. Tapi hati-hati ya, jangan sampai lepas. Belut memang terkenal mempunyai permukaan kulit yang licin. Hal ini karena lendir selalu keluar dari permukaan kulitnya. Fungsi lendir belut adalah untuk perlindungan diri dari gesekan benda keras dan tajam. Butuh teknik khusus nih buat memegangnya. Kita harus menekan jempol tangan ke badan belut saat memegangnya. Tangkapan hari ini lumayan banyak. Ayo, cuci belutnya. Sekalian bersihkan lumpur dari badan kita. Si Manda sama Rafael kalau sudah ketemu air jadi lupa sama tugasnya. Ya sudah Gak, kita bersihkan belutnya berdua saja. Membersihkan belut itu mudah teman, karena belut tidak memiliki sisik seperti ikan. Jadi tidak perlu repot mengorok badannya. Cukup bersihkan isi perut dan potong-potong belutnya. Ah, ini cukup aja, Kak. Cukup. Ah, jangan melangu aja. Ya.